Ya, ini kan sudah kita putuskan kawasan Likupang ini sebagai kawasan wisata super prioritas dengan empat yang lainnya. Sehingga saya sampaikan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara, baik airportnya sudah dibenahi dan sekarang siap untuk menampung terminalnya dalam jumlah yang besar. Kemudian dari airport menuju ke Likupang ini bisa lewat darat yang jalannya sebagian sudah diperbaiki. Saya kira kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali, sekarang sudah mulus. Plus nanti yang jalur lewat laut, yang itu juga bisa mempercepat dari kota menuju ke sini. Kurang lebih mungkin 15-20 menit. Nah, ini akan juga memberikan kecepatan, nanti yang turun di airport lewat air bisa lebih cepat, sehingga betul-betul ini bisa menarik investasi, menarik investor, dan kita harapkan seperti Marriott bintang 5 ini tidak hanya satu, tetapi nanti juga yang lain-lain bintang 4, bintang 3, atau yang resort semuanya ada di kawasan Likupang ini.